Ops yang dilancarkan Isnin lalu bukanlah pertama kali dilakukan. Sebaliknya, ia adalah Ops ketujuh yang dilaksana sejak diperkenal pada tahun 2000 lagi. Berdasarkan rekod sedia ada, Ops Warta dilihat mampu mengesan pesalah trafik tegar yang enggan menjelaskan saman tertunggak mereka. Ikuti laporan ini yang disediakan wartawan Syah Putra, Taib Ahmad. Sebanyak 1,480 pemilik waran tangkap ditahan dalam tempoh 72 jam op warta khas dilancarkan 16 Jun lalu di seluruh negara. Dalam tempoh sama, sejumlah 1,789 daripada 1.9 juta waran tangkap telah berjaya disempurnakan. Timbalan Ketua Trafik Bukit Aman, Assistant Commissioner Muhammad Akhir Darus berkata, kesemua 1,480 pemilik waran tangkap itu ditahan dalam 549 sekatan jalan raya yang dilakukan pasukan trafik di pelbagai lokasi di negara ini. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis dan diarah menjelaskan saman tertunggak dalam kadar segera. Mahkamah telah mengeluarkan 4.25 juta waran tangkap on traffic di sana trafiknya. Dari daripada jumlah tu ya, over the same period ya, kita telah selesaikan 2.25 juta waran tangkap. Ya. So baki yang masih lagi kalau puan tanya tadi is 1.9 million. Dalam Ops Warta kali ini, tumpuan diberi kepada pesalah trafik yang enggan menyelesaikan 1.9 juta saman tertunggak. Sekatan jalan raya dan rondaan pihak berkuasa menjadi kaedah utama polis bagi mengesan pesalah trafik tegar. Anggota polis tidak pergi rumah ke rumah untuk mengesan dan menangkap pemilik waran. Sebaliknya, hanya notis makluman penama waran tertunggak dihantar oleh polis ke rumah pesalah. Majoriti orang ramai yang ditemui bersetuju dengan kaedah Ops Warta yang digerakkan polis. Mereka berpendapat usaha sedemikian adalah cara terbaik bagi mengesan pesalah tegar yang sering beranggapan kesalahan trafik sebagai perkara kecil. Apabila kesalahan trafik yang telah kita berikan tempoh untuk hadir ke balai trafik untuk menjelaskan secara compound tetapi tidak hadir dan juga tidak hadir ke mahkamah yang mana pada masa kita keluarkan saman tersebut. So selepas daripada itu kita keluarkan waran. Perbuatan melanggar kesalahan lalu lintas bukan sahaja disifatkan membahayakan diri sendiri, sebaliknya turut menggadai nyawa pengguna jalan raya lain. Semua kesalahan trafik dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987.